Okey, pada hari ini kita amat rasa gembira dan banggalah kerana pada hari ini kita akan memasuki pertandingan car challenge antara Brighton dengan London, di mana hari ini 64 kereta telah dimasukkan yang akan dipandu dan dimajukan oleh kuasa elektrik ataupun kuasa hybrid. Alhamdulillah, Proton sendiri mengambil bahagian dalam dua buah kereta. Satu adalah Saga Electric dan keduanya Exora Range Extender EV, konsep hybrid. Dan ini pertama kalilah kita mengambil bahagian dalam pertandingan ini, dan dipahamkan pertandingan ini adalah pertandingan yang pertama, julung-julung kali diadakan antara Brighton dan London. Tujuan mengadakan pertandingan ini saya dimaklumkan untuk meningkatkan awareness masyarakat di England sendiri dalam mana teknologi yang baru yang kita rasa akan jadi satu teknologi yang mampu bertanding di masa hadapan. Dan Proton sendiri sebagaimana tuan-tuan sedia maklumlah, kita sudah membuat banyak R&D di Malaysia sendiri dan bekerja dengan rakan kita Fraser Ness dan juga Lotus untuk menghasilkan kereta elektrik dan kereta hybrid. So today we are looking at two cars, both the Saga Electric that is built in here in London. The car will be driven by our staff, and the race is about 60 miles. At the end of the race, what I think the organizer will be measuring is the average fuel consumption. Dan bagi kita di Proton, matlamat adalah bukan untuk menang, untuk memberi peta untuk mengukur di mana kita kalau dibanding dengan syarikat-syarikat lain. Kalau kita lihat di sini, syarikat-syarikat seperti Toyota, Volkswagen, Mitsubishi, Volkswagen, Skoda dan mereka-mereka yang lebih maju daripada kita juga memasukkan kereta mereka pada hari ini. Dan insyaAllah apabila tengah hari nanti, bila kereta kita ini sampai di London, kita akan saksikan di mana teknologi Proton Ski ada sekarang. Alhamdulillah, setakat ni kita dah sampai dekat kita punya checkpoint, the first checkpoint. And kita rasa better, lebih baik daripada dulu, because sekarang ni dia punya state of charge lebih daripada yang kita buat trial run. Jadi saya rasa kita akan sampai ke London ke final finish with the remaining SOC. Setakat ni performance Zora quite good. Kita nampak ada improvement in terms of SOC. Tak ada banyak sangat problem, no problem at all so far ni. So kita harap akan sampai dekat kita punya finish point pukul 12 and hopefully lebih awal, and kita tak payah nak run engine lagi lah. Kita kena total run sepatutnya 60 miles, tapi kita dah run setakat sekarang ni 24.28 miles. And dengan total SOC yang ada, kita rasa kita mampu sampailah dekat kita punya destination without the need to run more engine anymore. No. Congratulations, if you get out, everyone will take your photograph. I'm not sure I want that. Oh, well, there we are. Thank you. When will you be able to buy it? Well, 2011, we hope. 2011? Next year, yeah. Yeah, you're ironing out any technical problems, are you? Exactly, yeah. Well done. So far, it's been quite good. Excellent. Yes. Thank you. And no problems on the way up? Thank you. None at all. Absolutely fine running. Absolutely excellent. Fine. Well done. And at a reasonable speed as well. Yeah. All right. Thank you. Ruben. Oh, go and stand on the other side. Come on. This is a lady that's from Malaysia. Okay, that's it? Come. Okay. Well done. We've come all the way, halfway around the world. 13 hours of flying. And I think you'll find it was worth it. Yeah, it is. It is worth it. Thank you so much. Okay. And so we'd like to make an award for the best extended range electric vehicle, and this goes to the Proton Evora of Steve Riches. Steve Riches from Proton. Not here. So. Ini memang luar jangkaan lah. Kita masa kita masuk pertandingan ini bukan untuk menang. Ini sekadar untuk menunjukkan bahawa kita ada teknologi yang mampu bersainglah dengan syarikat-syarikat lain. Tapi alhamdulillah kita telah dipilih sebagai range extender yang kereta terbaik di antara 67 buah kereta. Jadi bagi saya ialah satu pencapaian yang di luar dugaan, dan
ini menunjukkan bahwa teknologi yang kita ada sekarang mampu berdaya saing, dan inilah yang kita harapkanlah. Dan saya mengucapkan terima kasih lah kepada rakan-rakan dan kaki tangan yang terlibat. Dan ini satu, orang kata, satu saat yang amat berbanggalah pada kami di Proton memenangi hadiah ini. Ya, sudah tentu kalau kita lihat platform pada hari ini, ialah satu peluang yang baik untuk kita memperkenalkan teknologi dan juga memperkenalkan jenama Proton sendiri di UK ini. Nah, ini sudah tentu, tadi kita lihatlah ramai orang yang menanya kan siapa Proton ini dan bagaimana dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan satu platform yang baiklah. Dan sekarang yang paling penting bagi kami di Proton adalah untuk memastikan kita ni, Exora Hybrid ini boleh dihasilkan sebagai mass production car. Dan sudah tentulah dengan adanya kemenangan ini memberi motivasi kepada kami, dan saya mengucapkan terima kasihlah kepada lembaga pengarah, khusus kepada penasihat kita Tun Dr. Mahathir yang banyak memberi sokongan kepada kami untuk menghasilkan kerja sini. Dan untuk semua kaki tangan Proton yang ada di Malaysia, tahniah dan syabas kepada semua. Proton Malaysia!